Kita mulai kuliah termodinamika fundamental lanjut untuk program S2 kita ini. Kita sudah sampai ke video 10. Jadi pada video 8 dan 9 kita sudah bahas kasus ketimbangan fasa, yaitu cairannya ideal tapi gasnya tidak ideal. Kemudian kasus yang dibahas adalah dew point temperature dan bubble point temperature. Nah, kita akan maju lagi ke yang lebih kompleks, yaitu kalau kita berjumpa dengan non-adiabatic flash. Kita baca soalnya. Cairan suhu TF 60 derajat Celcius, tekanannya 20 atmosfer, berjumlah F 200 mol per menit, yang mengandung C3, C4, C5, C6 dengan fraksi mol Z1, Z2, C3, C4 diketahui semua, diekspansikan lewat keran sampai tekanannya menjadi 3 atmosfer sehingga sebagian cairan menguap. Campuran dipisahkan dengan separator drum sehingga diperoleh cairan dan uap. Pada separator drum dimasukkan panas besar Q 1 juta joule per menit. Ini ada di gambar 2.3.11. Cairan dianggap ideal, sedangkan uap mengikuti second virial coefficient, model second virial coefficient dari Nagahama dan Hirata. Kemudian ingin dicari suhu setelah ekspansi, jumlah uap, jumlah cairan, serta komposisinya. Kita lihat sketnya. Ini cairan, diketahui jumlahnya, komposisinya, suhu dan tekanannya. Diekspansikan lewat kran, terbentuk uap dan cairan, dipisahkan, tapi di sini ada penambahan panas, sebanyak Q joule per menit. Ini harapannya uap yang terbentuk lebih banyak. Ini ada uap sebesar V mol per menit. Komposisinya Y1, Y2, Y3, Y4. Cairan L mol per menit. Komposisinya X1, X2, X3, X4. Kita diminta mencari V, Y1, Y2, Y3, Y4, L, X1, X2, X3, X4, dan T ini. T kita nggak tahu ya. Suhunya berapa? Persamaannya YI, KI, XI. KI sama dengan PI 0 per PSI IP, ya ini non idealitas di fase uap, jadi ada PSI. Lalu tekanan uap mengikuti Antoine. Ini Antoine. Kemudian ini harusnya PI 0 ya. Saya betulkan sekalian. Ya. P0, saya beri warna merah ini koreksi kita. Tidak mau. Oh, ini bagian dari efisien mungkin tidak mau. Oh ya. P0 sama dengan ini, Antoine. Kemudian C sama dengan kemarin rumusnya. Ini ada Y sigma YJ PIJ min B rata. B-nya adalah rata adalah sigma sigma IJ YI YJ PIJ. Kemudian PIJ adalah akar PI PJ. Dan PI adalah dari AI min BI eksponensial CI per T, dari ABC kecil adalah konstanta dari second virial coefficient ya. Kemudian kita karena ada tambahan panas, ada neraca panas, F dengan L per V, L plus V. Kemudian XI dari neraca massa di soal-soal sebelumnya, kita dapat menjabarkan bahwa XI sama dengan ZI per 1 min V per F, plus V per F kali KI. Harus dipenuhi pula Y1, Y2, Y3, Y4 sama dengan 1.
Kemudian Q adalah LHL plus PHP min FHF. HF-nya ini liquid. Z ini MCBDT ya. Kemudian HL ini sama cairan MCBDT. Kalau uap masih ditambah lambda. CP uap P min TR tapi masih ada lambdanya. Persamaannya sekarang ini dihitung banyak sekali ini. Ketemunya 30 persamaan. Jadi 30 bilangan tak diketahui. Dan persamaannya di 30 juga. Jadi kita menyelesaikan 30 persamaan dengan 30 bilangan tak diketahui. Wah, kelihatannya kok sulit banget ya. Udah biasa saja ya. Kalau sudah terbiasa itu tidak sulit. Algoritmanya terpaksa saya trial beberapa kali ini. Trial T. Kemudian trial L per F. Untuk V per F juga bisa. L per F juga bisa. Trial psi 1, psi 2, psi 3, psi 4. Lalu loopnya beberapa kali. Ini bisa dipelajari sendiri. Diikuti. Nanti kita praktekkan dengan ini cek apakah Q-nya 1 juta. Kita praktekkan aja dengan Excel-nya. Mau pemenit ini diketahuinya sudah saya tulis. F, TF, PF, P, Q. Dan trial. Trialnya banyak sekali. T, trial. V per F juga trial. Ini trial V per F bisa. L per F juga bisa. Jadi kalau ini tadi mestinya harusnya L per F-nya dicari ya. Sebentar, ini kan oke. Trial L per F betul ya. Sudah cocok dengan yang di sana. Persamaannya. Nah, ini pakai V per F. Jadi harusnya apa ini? Pakai L per F. Nah, L per F ini tinggal tidak apa-apa, tidak masalah. Ini tinggal V-nya diganti 1 min L. Kalau pakai L per F, itu persamaannya adalah ini 1 min V per F itu adalah L per F, lalu V per F adalah 1 min L per F. Jadi ingat bahwa V per F plus L per F itu sama dengan 1. Jadi, kalau ingin dalam L per F, ini harus 1 min V per F itu adalah L per F. Lalu V per F adalah 1 min L per F, karena trialnya kita L per F. Oke. Kita, ini kan hasil hitungannya, kita praktekkan saja dengan Excel. Supaya langsung bisa diikuti. Ini diketahuinya, komposisi umpan. A, B, C untuk antoin. Kemudian A, B, C untuk second virial. Oke, kita hitung dulu B, second virialnya masing-masing komponen. Mana komponen murni? Apa kemarin? AI N, tadi rumusnya BI kali eksponensial C ini dibagi T. T-nya adalah ini harus diberi dolar karena ini mau digeser. Dolar. Dolar. Ini harus dijadikan Kelvin. 273,15. Kurung tutup, kurung tutup, ya. Oke. Kita tarik untuk yang lain. Yep. B1C. Apa ini? B1 ini. Dan harus diberi dolar karena ini fix. B1 pangkat setengah nanti jadi kurung juga dulu. B1
kali B1 lagi, tapi B1-nya bebas. Sekarang pangkat 0,5. Ini adalah B1, B1 ya. R. Sekarang kita cari B1, B2, B1, B3, dan seterusnya. Tinggal ditarik saja. Ini, kita lebarkan dikit. Ya. Kemudian B2C. Seperti kemarin di video sebelumnya, B2-nya ini kita fixkan. Ya, pangkat berarti harus ada gurunya. Kali B1, tapi bergerak, pangkat 0,5. Ya. Ya. Yang lain-lain kita tarik. Nah, sekarang B3. B3. B3 berarti ini pakai dolar B3-nya. Kemudian dikalikan B1 pangkat 0,5. Ini harus sudah. Ini kita tarik. Cek kalau ini harusnya B1 B2 B4 ini cocok enggak? B2 15 sama 17 ya, betul. Sekarang B4C kurung buka B4 beri dolar dolar kali B1 angkat 0, sorry, koma, nah kalau tidak 5, yang pakai Excel yang lain. Yap, kita hitung yang lain. Sekarang P1 0, kita hitung sekalian. P10 10 pangkat kurung buka AI unknown min PI per kurung buka T intinya ini T. T harus pakai koreksi C. T ini harus keluar dulu. Keluar. Plus C. C ini. Yap. Kurung tutup. Maksudnya dua kali. Ya. Sudah saya cek B-nya ini, T-nya pakai benar nggak nih? I5. I5. Betul ya. I5. Oke, sekarang kita P0. P0 ini kita jadikan atmosfer, tadinya milimeter. Oke. Ini bagi 760. Oke, kita tarik. Nah, sekarang kita hitung K karena kita sudah punya trial C, jadi K ini sama dengan apa? PI0 ini sudah ada dibagi
C-nya masih trial, nggak apa-apa. Dibagi P. P-nya adalah ini. Diberi dolar. Yap. Ini adalah K. Sekarang kita hitung untuk semuanya. Nah, sekarang kita bisa mulai menghitung XI. Karena kita sudah punya trial paper F. Paper F, nah berarti rumusnya gimana? Set I dibagi kurung buka. Kalau diketahui paper F, ini adalah 1 min ya. 1 min paper F ditambah paper F kali KI. Tapi ada yang harus diberi dolar, yaitu paper F itu harus dolar. Dolar. Ada kurung tutupnya. Sebentar, tempat. KI-nya bergerak ya. Betul. Setnya bergerak. Ini yang tidak bergerak adalah V per F-nya. Oke. V per F. Kita tarik yang lain-lain. Jadi kalau di sigma harus 1 nanti, tapi belum ya. Karena kan masih trial. Nah, ini masih 1,03. Ini kita hitung sekalian. Apa ini? X1 kali K1. K1 kali X1. Nah, ini dihitung semua sama. Ini kalau jumlah juga harus sama dengan 1. Tapi belum, karena ini masih trial. Nah, sekarang kita bisa menghitung fungsinya. Y1B1C. Gimana ini? YJB1C. Berarti ini YJ-nya ini. YJ-nya sudah tahu ada ini. Sebelum melaksanakan. Idenya ini kali B1C itu ini. Oke. Kita tarik untuk semuanya. Ini kalau dijumlah adalah sigma YJ B1C. Sekarang juga Y1 kali B2C itu ini. Sama dengan, kita tarik semua. Yap, di jumlah. Sigma YJ B2C. Sekarang YJ B3C. YJ ini kali B3C adalah ini. Sama dengan, kita tarik. Kemudian di jumlah terakhir Y4. YJ B4C ya. YJ kali B4C. B4C ini. Ya. YJ ya. J-nya 1, 2, 3, 4. Nah, yang lain kita tinggal tarik saja. Ya. Oh, sorry. Ini. Kan, ini harusnya kita jumlah dulu. Di jumlah, ya. Nah, sekarang kita hitung apa? YI sum YJ BC. Nah, ini apa? YI Y1 kali summation yang ini YJ B1C. Ruh.
Ini saya ulangi dulu, kok rusak apa ini? Oh, ini belum saya klik di sini. Sama dengan Y1 kali B1C. Yap. Oke, ya. Itu bagian. Nah, sekarang bawahnya Y2 kali sigma YJ B2J. B2J ini. Kita cek yang ini. Y1 kali sigma B1J adalah S. Ya, betul. Sekarang yang ketiga, Y3 kali yang ketiga ini jumlahnya. Ya. Sekarang ini yang keempat adalah Y4 kali jumlah yang keempat ini. Ya, dan ini kita jumlah. Ini double summation hasilnya. Sigma sigma JJ II sigma sigma JI JJ BIC ini adalah yang ini. Nah, sekarang kita bisa menghitung psi. Kemarin apa? Eksponensial kurung buka 2 rumusnya kita lihat lagi kalau sudah lupa. Ini rumusnya ini. Nah, 2P per RT sigma YJBIJ min B ya. Eksponensial. Kembali ke Excel-nya. 2P B-nya mana B-nya? B-nya di sana di sini. B-nya ini per R, R-nya ini per T. T-nya adalah ini plus 273,15 kurung-kurung tutup. Tidak usah beri dolar semua karena kita tidak akan pakai geser ya. Jadi sekarang Y1 Psi 1 berarti Y1 ini jumlahnya yang ini tadi. Ini dikurangi P average. P average itu ini sigma ini tadi. Nah, kurung tutup. Kurung tutup. Kita lihat. Ini sudah kurung tutup, ini kurung tutup, ini kurung tutup. 2P per RT. Ya, B. S min B. Ya. Oke, ini desimalnya kurang 1 saya kira. Supaya lebih teliti, kita tambahin 2 gini ya. Oke, sekarang psi 2 eksponensial seperti tadi 2 kali P kayaknya nggak kelihatan lagi ini per R, R-nya tadi di sini ya per T ini plus 273,15 ini tidak usah digeser kemudian kurangnya kurang 1 itu ini B per R T kurang tutup star
kurung buka B2. B2 enggak kelihatan, kita lihat dulu sini. Sigma dikurangi yang B average. Ini 2 P per R T kali O W, bukan W, kurang harusnya ada T, ini harusnya ada ini. Ini kok hilang? Ada ini. Ini belum masuk. Yap. Min ya. T 18 min W 18. T 18 min kurungnya kita cek. Kurung di situ, kurung di situ, kurung di situ, kurung sana ya. Nah, ini desimalnya kurang, tambah tapi nanti aja lah. Ini kita hitung dulu semua aja. X potential 2 kali P, P nya sembunyi per R, R nya sembunyi R per T, T nya ini kelihatan, jadikan Kelvin, kemudian kali, oh, kurung 1, kurung tutup, kali, kurung buka, T 3 sekarang. Ini min biar rata, kurung tutup, kurung tutup ya ya, coba cek rumusnya. Jadi sudah, sekarang simpat eksponensial 2 kali P, P ini hilang, kesemuanya lagi di sini 2 P per R, R T, T nya di sini dijadikan Kelvin, tambah 273,15 kurung tutup kali, oh, kurung tutupnya kurang 1, kurung tutup kali kurung buka 4. 4 itu ini min P average, ini kurung tutup 2 kali. Nah, 2 E8 E8 itu P tadi per R itu adalah S5, T nya adalah I5 plus 273 kurungnya ini ya, PW. Ya, sekarang ini desimalnya kita serap kembali aja. Tambah 2. Ya. Oh, kurang 1 ini juga belum. Ya, terus kita jumlah. Opsi tidak bisa dijumlah ya, opsi. Nah, sekarang kita sudah punya psi, berarti kita bisa menghitung K yang lebih baik. Sama dengan PI0 di ini
transfer C yang sudah punya sekarang, yang sudah lebih baik. C bagi lagi P. P adalah ini. Ya, tapi harus dalam beli dolar ini. Oke. PI 0 per psi P. Ya. Ini sekarang tinggal ditarik. Ya. Kurang satu. Sekarang kita hitung XI lagi. Sudah punya KI yang lebih baik. Kita hitung XI yang lebih baik. Set I. Bagi. Belum buka. 1. Min P per F. P per F nya adalah ini. Trial. Ditambah. P per F. Kali KI. Kayaknya udah punya. Kurang tutup. 1 min K per F. Sama ini. K per F nya ini. Ya, sudah betul. Enter. Ini. X nya. I nya. Sama dengan KI. Kali YI. Sorry, YI sama dengan KI kali XI. Yap, untuk semuanya kita hitung yang lain, tarik saja. Punya sekalian di jumlah. Auto sum, ini juga sebaiknya auto sum. Auto sum tidak sama dengan 1. Sebenarnya ini saya ragu-ragu. Nah, ini B14 1 min I6. I6 adalah I6 betul. Plus I6 kali K. K itu adalah D22. Ya betul. Ini I8. D, I-nya I8. I8 itu mana I8? 1 min I8. B16, 1 kok I8 lah ini? Oke, I8 itu kok malah ngambil psi dari sini. Selain saya ini, I6, P per F, ini harusnya tidak bergerak ini. P6, oh iya, berarti ini harusnya diberi dolar, saya lupa memberi dolar di sini. Karena ini tidak boleh bergerak. Dolar. Ya. Nah. Jadi ini tidak boleh bergerak. Ini. Nah, sudah betul. Ini sudah. Ini sudah betul. Nah, sekarang yang kita cek apa? Bisa. Psi-nya harus sama yang malah lama dan yang baru. Bisa juga X-nya harus sama antara X lama dan X baru. Bisa juga Y lama dan Y baru. Terserah. Kita ngecek Y-nya saja. Jadi del Y adalah Y baru ini dikurangi Y lama ini. Sama dengan yang lain-lain.
ini tidak nol, tidak apa-apa, masih trial. Sekali lagi kita bisa ngeceknya bukan del y tapi del x juga boleh. Del k juga boleh karena dua kali ini sudah del k. Del psi juga boleh. Jadi kita bisa ngecek del psi, psi-nya dengan ini yang trial ini dengan yang baru. Jadi del psi boleh, del y boleh, del x boleh, del k boleh. Kita pilih del y saja. Ini silakan coba kalau pakai yang lain. Kemudian kan kita masih diminta ngitung neraca panas. Ini CP liquid, CP uap, panas penguapan, T referensi, lalu FAF tinggal seperti yang dulu. Di gas ideal, ideal-ideal dan juga di cairan non-ideal, gas ideal sama ini persis neraca panasnya nggak berubah. Karena saya pakai yang lama saja. Kalau mau ngetik, silakan dicoba lagi ini. Caranya sama. Kayak rumus ini. M CPDT ya. F, LHL, FHF, LHF. Sorry. FHF, LHL, VHP. Di jumlah. Kemudian dihitung Q-nya. Q adalah sama dengan apa? LHL plus ini. LHL, Q sama dengan LHL M26 ini, sorry M26 ini LHL plus VHP atau kita ulangi aja lah. Ini sama dengan LHL plus VHP entalpi keluar dikurangi entalpi masuk karena I adalah sama dengan delta H atau H keluar min H masuk. Ini, nah sekarang Q-nya harusnya 1 juta, padahal ini belum, ini ada sekian. Maka kita cari bedanya, Q hitung, Q diketahui, bedanya kita hitung. Ini harus kita paksa 0. Ini sekarang kita trial ini semua, agar apa? Si trial ini sama dengan psi beneran. Terus T trial sama dengan T beneran ya. Itu caranya nanti dengan sigma X-nya harus 1, sigma Y 1. Kemudian kita paksa juga Q-nya harus 1 juta. Artinya del Q-nya harus 0. Nah, terus kita pakai solver saja. Yap, apa objective function kita? Sigma X saja atau sigma Y boleh. Ini aja sigma X sama dengan 1. Ini value-nya harus 1. Jadi kita minta sigma X ini, E26 ini, nilainya 1 dengan mengubah apa? Semua yang kita trial ini. Ya, lalu constraint-nya Q harus 0 ya. Kita harus pasang bahwa del Q harus 0. Kita pasang sini add kita punya ini nilainya harus 0. Kemudian tambah lagi ini del y harus 0 juga semuanya del y 1 nilainya harus 0 tambah lagi del y 2 nilainya harus sama dengan 0 tambah lagi del Y3 nilainya sama dengan 0 lagi tambah lagi del Y4 nilainya harus sama dengan 0 juga kita oke dulu bener nggak?
SD, kita trialnya adalah T sampai ini tadi. T, V per F, C1, C2, C3, C4 ya. Dengan cara kita memaksa apa? Sigma X sama dengan 1. Dengan mengubah I5 sampai I10. I5, I10. Constraint-nya masih tambah G sama dengan 0. Delta 1, 0. Delta 2, 0. Delta 3, 0. Delta 4, 0. Tidak usah pakai nol negatif. Ya. Kita solve. Gak lama. Trialnya banyak sekali. Belum. Coba hasilnya seperti apa. Disimpan aja. Oke. Sudah bagus sebenarnya. Yang belum nol apa? Ini satu, satu. Oh, ini masih negatif ya. Simpat negatif. Ini masih ada yang salah. C-nya ini ya. C-nya kita trial saja. Ini kok kecil sekali. C-nya kok kecil sekali. Exponential. Ini duanya. Duanya coba kalau kita C-nya 30 saja. Kita ulangi ya. Kok agak aneh. 30. 0,3 misalnya. Ini C-nya kok. Ini harusnya 1. 1. 1. 1. 1. Sama harganya. Coba kita solve lagi. F 25. Oh, ini saya salah ini. P-nya 26 ini. Constraint ini salah ini. Harusnya ini bukan del G. Ini harusnya G. Kok bisa? Ini kita change keliru solvernya. Ini adalah G ya ini. Ya, harganya 0. Oke, ini sudah G 22, 23, 24, 25. Lalu F 25 sama dengan 0. F 25 kita lihat mana F 25. F 25. F 25 itu yang harusnya G. Ini kok berubah? Harusnya ini yang ini ya. Ini juga keliru. Ini kita change. Ini harusnya ini. Oke, jadi kok kelihatannya tadi G22 harusnya ini P ini. P ini 0 ya, yang paling bawah ini. Ini harus 0. G-nya 22 sampai 25. 22, 23, 24, 25. Ini P5, I5 sampai I10. E26 harus sama dengan 1. E26. Ya, yes. Tadi salah solvernya. Nah, tadi salah solvernya. Ini sudah betul sekarang. 0. C-nya adalah ini 97, 1,00, ini 1, kita cek dengan C di sana harus sama 971, cocok 1006, 1046, 1096, ya. Lalu T-nya 42, lalu V per F-nya 0,32. Yang kita cek lagi adalah X baru dan X lama 431 dengan yang baru. Yang baru adalah
Ini x-nya yang lama dan 9030. Ini 9030, x2-nya 272, ini 272. K-nya 4,775, ini 4,775, bapak sendiri 0,121, ini 0,121. Y-nya 0,431, 0,431, yang paling bawah 0,0196, 0,01, eh sorry, 69 ya. 16996, 169, 669, 1696, 1696, lalu atasnya 19461. 19461, rasanya sudah cocok semua. Ini Q-nya 0, atau sorry, Q-nya 0 atau Q-nya sama dengan 1 juta. Sudah sama dengan yang ini. Q-nya 42, nah, kalau kita ingin meyakinkan lagi, tadi ketemunya 42, atau ini kita bandingkan saja dengan sheet 8 itu salah. Ketemunya 42,188. T-nya 42188. Kita cek di sini 42188 ya. Paper F-nya 321, kita lihat di sini di buku 321, opsinya 971. Kita lihat di sini opsinya adalah 971. Saya kira sudah oke ini jawabannya. Ini adalah soal kita untuk non-adiabatic flash. Ini kalau dipakai untuk adiabatic flash boleh juga, dengan catatan dengan cara mengubah Q-nya sama dengan 0. Kalau Q kita set 0, itu akan menjadi jawaban untuk yang kalau kita pakai adiabatic flash ya. Oke, saya kira ini contoh ya, bisa saudara latih. Ingat tadi solvernya tadi saya salah, berarti harus teliti solvernya, kita baca lagi G, lalu P yang satu, P ini. Lalu yang diubah ini tadinya 16 ya, cek lagi. Ya, sama aja. Kita mulai dari yang lain, misalnya dari 36. Ini dari 0,32, 34 misalnya. Lain. Kita solve lagi, harusnya kembali ke tadi. Nah, 42,188 sama ya. Oke, kita akhiri video ke-10. Nanti kita bisa lanjutkan di kasus yang paling complicated, yaitu cairannya non-ideal, uapnya juga non-ideal. Kalau ini baru yang uapnya non-ideal, cairannya ideal. Lalu sebelumnya kita sudah bahas cairannya non-ideal, uapnya ideal. Sebelumnya lagi, uapnya ideal, cairannya ideal. Ini yang paling kompleks, yang paling realistis adalah cairannya non-ideal, gasnya non atau uapnya non-ideal, cairan non-ideal, uap non-ideal. Kita bahas di video berikutnya, video 11. Kita akhiri video yang ke-10 ini. Terima kasih.